pelaksanaan kegiatan PKK. Tim penggerak PKK selalu mencari terobosan-terobosan untuk memajukan gerakan PKK, sehingga keberadaan PKK benar-benar dirasakan oleh masyarakat banyak. Pada tahun ini, Bulan Bakti Dasawisma dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat mengambil tema melalui pencanangan Bulan Bakti Dasawisma dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Kabupaten Solo tahun 2022, kita tingkatkan sinergitas gerakan PKK dengan pemerintah. Berbakti untuk bangsa, berbagi untuk Kabupaten Solok tahun 2022 resmi dicanangkan.